Yummy, enak banget. Oke, sekarang saya bakal sharing ide untuk jualan homemade raboki. Mungkin seperti ini ya. Jadi pertama-tama disediain juga packagingnya. Nah ini di sini saya pakai kontainer. Pertama-tama masukin dulu. Nah di sini ini saya cuma pakai plastik. Mungkin kalian bisa pakai vacuum ya, dibungkus yang baik. Di sini untuk yang premium mungkin bisa ditambahkan sosis. Nah ini jadi saya tambahkan sosis, boleh tambahkan keju atau yang lainnya juga. Nah ini dimasukin ke dalam wadahnya. Setelah itu dimasukin bumbunya. Ini udah saya, bumbunya sesuai yang tadi saya share ini. Udah saya plastikin terus saya seal. Nah ini karena raboki jadi saya tambahin mie. Mungkin kalian bisa masukin ke dalam plastik dan di vacuum juga ya. Kira-kira seperti itulah. Terus biar lebih meyakinkan, di atas wadahnya kalian bisa taruh logo kalian seperti ini. Nah ini karena idenya dadakan jadi saya cuma pakai kira-kira seperti itulah. Nah jadi seperti ini kira-kira kalau kalian mau jualan. Untuk harganya mungkin kalian bisa hitung-hitung dulu costnya berapa. Satu packaging bisa dikali 2 atau 3 kali. Biasanya orang jual yang pakai sosis, terus pakai odeng, dalamnya ditambah odeng dan keju mungkin. Mungkin kalian bisa jual dengan harga yang lebih mahal kalau dibuat seperti itu ya. Oke ini ide yang pertama. Nah untuk yang ekonomisnya kalian gak usah tambahin sosis sih, mungkin seperti ini ya. Nah ini untuk yang versi ekonomisnya, di sini saya cuma menyediakan raboki yang standar. Jadi ada teok, mie sama bumbunya. Nah kita pakai packagingnya yang standar juga. Kita pakai plastik. Ini namanya standing pouch. Kalian bisa beli di toko online kok. Jadi pertama-tama kita masukin dulu. Nah kalau kalian mau jualan, benar-benar mau jualan, ini sebaiknya pakai vacuum ya biar lebih awet juga. Jadi di sini saya cuma kasih ide, siapa tahu kalian mau jualan homemade tteokbokkinya. Nah seperti ini, terus bumbunya dimasukin juga. Eits. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, tempel logonya di sini, cakep juga kan? Oke, sekian tuh video tutorialnya. Semoga membantu. Semoga kalian bisa jualan juga ya, nambah-nambah penghasilan. Oke, kita bakalan cek tok raboki yang kemarin ditaruh di freezer. Nah, ini dia. Sama yang itu. Jadinya gini. Sausnya tetap nggak beku. Cuman ini udah beku banget keras. Untuk plastiknya kemungkinan sih tahan selama sebulan gitu sih di freezer ya. Soalnya kan dia udah mateng. Asal penyimpanannya aja bersih, saya yakin awet sih. Sebelum pakai itu harus ditaruh di suhu ruang kalau mau dipotong ya. Cuman kalau nggak mau dipotong langsung direbus juga bisa.
kecil juga boleh ya. Itu tadi melengkung soalnya tepatnya nggak muat, harusnya lurus gini.